salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada. Senang kembali kami menjumpai Anda dalam program acara Kutau Yang Kupercaya. Tanpa terasa hari ini kita memasuki episode yang akan membahas dosa dari sudut pandang hukum yang ke-10 yaitu jangan mengingini milik sesamamu. Kalau pada episode-episode yang lalu kita membahas mengenai salah satu hukum diantaranya adalah jangan mencuri. Nah apakah ini berbeda jauh atau tidak terlalu berbeda atau memiliki pemahaman tertentu Disinilah kita akan mendengarkan penjelasan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu pastikan sampai dengan akhir program acara ini Anda tetap bersama-sama dengan kami. Dan kalau Anda memiliki pertanyaan ataupun saran ataupun permohonan doa yang berkaitan dengan episode ini, jangan ragu-ragu sampaikan di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Tim kami siap untuk menjawabnya. Untuk itu mari siapkan hati kita semua, hambanya Pendeta Esra Soru akan memberkati. Baik saudara-saudara, sekarang kita akan membahas hukum ke-10, bagian terakhir dari 10 hukum. Hukum yang ke-10 ini tercatat di dalam Kitab keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan atau lembunya atau keredainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum ini juga diulang di dalam kitab ulangan pasal 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara dibilang jangan mengingini. Kalau dikatakan jangan mengingini, maka satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa Alkitab sebenarnya tidak mengecam semua keinginan dalam pengertian bukan semua keinginan itu adalah dosa. Ada keinginan yang bukan dosa, tapi ada keinginan yang adalah dosa. Nah, di sini saya ingin memberikan salah satu kata-kata dari salah satu penafsir yaitu Henry, dia mengatakan begini. Tentang hukum ini, perintah-perintah yang lalu, maksudnya hukum-hukum yang sebelumnya, ya secara implisit melarang semua keinginan untuk melakukan hal-hal yang melukai sesama kita. Jadi jangan membunuh. Itu kan melukai orang. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mencuri. Jangan berjinah dan sebagainya. Ini berkaitan langsung dengan melukai atau merugikan orang lain. Tapi perintah ini, hukum yang ini, melarang semua keinginan yang tanpa batas yang berlebihan. Jadi, semua keinginan kita yang tanpa batas atau keinginan yang berlebihan itu dilarang di dalam hukum ini untuk mempunyai atau mendapatkan hal-hal yang akan menjadi suatu pemuasan bagi diri kita. Oh, sekiranya rumah orang itu adalah milikku, sekiranya istri orang itu adalah milikku, sekiranya tanah orang itu adalah milikku, ini jelas merupakan bahasa dari ketidakpuasan terhadap nasib kita sendiri dan iri hati pada nasib sesama kita dan ini adalah dosa-dosa yang secara prinsipil dilarang di sini. Perhatikan kata-kata Henry ini menarik. Ini merupakan bahasa dari ketidakpuasan terhadap nasib kita sendiri dan iri hati kepada nasib atau kepada sesama kita. Ya. Jadi itu berarti tidak semua keinginan itu adalah dosa. Tapi keinginan berkaitan dengan sesama saya ada di sini, sesama saya ada di sini. Keinginan saya itu pada apa yang dipunyai oleh sesama diakibatkan oleh dua hal. Pertama, saya tidak puas dengan apa yang saya punyai, dan kedua, saya iri hati dengan apa yang dia punyai. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Artinya adalah, jikalau saya menginginkan sesuatu, tapi itu tidak didasarkan oleh rasa tidak puas dan rasa iri hati. Tentu, tidak salah. Harus dibedakan antara mengingini apa yang dipunyai sesama dan mengingini seperti yang dipunyai sesama. Itu beda. Kalau saya melihat saudara punya laptop, saya juga pengen punya laptop seperti itu. Itu tidak ada salah, karena saya tidak menginginkan laptop yang Anda punya. Saya menginginkan laptop yang lain yang sama dengan punya Anda. Itu tidak ada salah, tapi kalau yang saya inginkan, tidak peduli saya mau yang itu, yang punya Anda itu dosa. Terlepas dari itu, didasarkan pada rasa tidak puas atau iri hati, kalau saya menginginkan yang sudah Anda punyai, itu tetap dosa tapi kalau saya hanya sekedar menginginkan yang seperti Anda punya, maksudnya saya juga mau beli. Ya. Tapi itu didasarkan karena saya tidak puas pada diri saya sendiri yang saya punyai dan saya iri hati kepada Anda, itu yang dimaksudkan dosa di sini ya. Jadi kalau Anda lihat orang lain bersuami, ya, atau beristri. Wah, enak ya dia bersuami, beristri. Saya juga mau punya suami, mau punya istri. Ya kan? Nah, ada salah tentunya. Tapi kalau saya mau istri dia, ya. Yang saya inginkan adalah istri dia, tidak peduli istri lain. Saya mau yang itu. Ya. Atau saya mau suaminya dia. Nah, itu yang dipersoalkan. Tapi kalau misalnya saya kepengen punya istri atau kepengen punya suami karena saya tidak puas dan saya iri hati dengan dia, maka biarpun itu bukan punya dia yang saya mau, tapi tetap itu adalah dosa. Ya. Jadi problemnya di sini kelihatannya adalah rasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, ditambah dengan akhirnya menjadi iri hati terhadap apa yang dipunyai oleh orang lain. Ini banyak contohnya: ya, menginginkan suami orang, menginginkan istri orang, ya, menginginkan pacar orang, ya, atau juga semua fasilitas yang dipunyai oleh orang, kecantikan, kegantengan. Juga kepandaian bakat orang lain yang didasarkan pada rasa tidak puas pada yang dipunyai dan iri hati kepada orang lain, semua itu yang dibicarakan di dalam hukum yang ke-10 ini. Nah, saudara, ini merupakan perintah yang secara khusus berhubungan dengan hati dan pikiran. Kalau jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain-lain, itu berhubungan dengan masalah luar, masalah lahiriah, sekalipun memang seperti yang Tuhan Yesus mengatakan kalau orang membunuh atau orang jahat itu pasti dari dalam hatinya itu jahat. Tapi secara nampak itu memang urusan dengan hal-hal lahiriah Tapi hukum yang ke-10 ini jangan mengingini itu berarti keinginan itu ada di mana? Keinginan itu ada di hati saya. Keinginan itu ada di pikiran saya. Berarti ini bukan aspek lahiriah yang dibicarakan, tapi ini sesuatu yang di dalam kita ya, di dalam kita dan Saudara, kalau kita sampai tidak puas dengan diri kita dan iri hati terhadap orang lain, Alkitab membicarakan rasa iri seperti ini, itu menjadi akar penyebab dari banyak kejahatan yang besar. Ya. Ada banyak kejahatan yang besar, itu timbul dari tiga huruf ini saja, iri. Ya. Dan kita bisa melihat ada ayat-ayat yang secara eksplisit mengatakan itu. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16 sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala macam perbuatan jahat berarti dari iri hati ini menghasilkan perbuatan jahat yang banyak ya atau bahkan yang lebih besar. Lalu Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya kita lihat ya ada kata iri hati di sana. Dibicarakan dan itu dikaitkan dengan membunuh. Di kaitkan dengan bertengkar, berkelahi dan lain sebagainya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa dosa iri hati ini itu bisa menghasilkan dosa-dosa lain yang lebih besar. Sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara dari fakta-fakta kitab suci bahwa memang iri hati ini bisa menghasilkan dosa-dosa yang jauh lebih besar. Dan saudara-saudara, contoh yang paling klasik, contoh yang paling pertama itu adalah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ya, coba dibacakan kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6. Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi ular itu katakan apa? Ya. Bilang apa ularnya? Kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan jadi seperti Allah. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Dan hawa dan juga Adam makan buah ini, artinya adalah bahwa Adam dan Hawa secara implisit mereka memang mau jadi seperti Allah. Kenapa mereka mau jadi seperti Allah? Kelihatannya tidak puas dengan keberadaannya sebagai manusia, dan kepengen mengambil tempat Allah, kepengen menjadi seperti Allah gara-gara itu muncullah semua dosa di dalam dunia, ya. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, hidup semua manusia tentu tidak seperti ini, ya. Tapi kita bisa lihat bahwa gara-gara rasa tidak puas terhadap diri sendiri inilah menyebabkan muncul begitu banyak dosa. Ya. Demikian juga dengan iri hati ini. Setelah kasus kejatuhan Adam dan Hawa, kita bertemu lagi dengan kasus lain yang berkaitan dengan iri hati yaitu cerita Kain dan Habel. Ya. Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban atau persembahan. Satu diterima, satu ditolak. Beri korban itu sama dengan beribadah. Satu diterima, satu ditolak. Itu sebabnya dua orang datang beribadah, satu diterima, satu ditolak. Karena itu jangan berpikir bahwa asal Saudara datang beribadah Tuhan pasti terima. Tidak. Ada korban, ada persembahan yang Tuhan terima, ada yang Tuhan tolak. Ya. Buktinya adalah punya Kain Tuhan tolak, punya Habel Tuhan terima. Dan gara-gara hal ini punya Kain ditolak, Kain menjadi panas hati, Kain menjadi iri hati, lalu yang terjadi selanjutnya itu adalah bahwa menghasilkan dosa-dosa yang lain, ya. Dan kita bisa lihat ya bahwa di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima dikatakan demikian tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas. Ini jelas dia mulai marah karena rasa iri hati tentunya. Lalu firman Tuhan kepada kain. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. Firman Tuhan kepada kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Kain menjadi sangat panas hati, ya. Lalu datang firman Tuhan kepada Kain. Tuhan ngomong sama Kain. Kain, mengapa hatimu panas? Ya, mengapa mukamu muram? Ya, kalau kamu berbuat ya Dosa sudah mengintip dan kamu harus berkuasa padanya. Itu ayat 7, ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya. Tuhan lagi ngomong kepada Kain, tapi Kain tidak jawab Tuhan sama sekali. Tuhan ngomong pada Kain, eh Kain jawabnya pada Habel. Ya, Kain berkata pada Habel, berarti di sini Kain sama sekali tidak mengindahkan Tuhan. Dia tidak peduli pada firman Tuhan. Begitu panas hati dan iri hati menguasai dia, muncul dosa berikut. Dia tidak peduli pada Tuhan. Begitu dia tidak peduli pada Tuhan, dia langsung lanjut dan di dalam ayat yang ke-8 dia bilang pada Habel, "Marilah kita ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Maka muncul lagi dosa berikut yaitu pembunuhan. Nanti kalau kita baca lanjut, begitu dia bunuh Tuhan tanya dia, "Di mana Habel adikmu?" Dia bilang, "Aku bukan ke aku penjaga. Aku bukan penjaga adikku." Ya. Maka dia menyangkali hal itu lagi. Jadi kita bisa lihat iri hati ini menghasilkan satu dosa dua dosa tiga dosa maka saya pernah berkata bahwa dosa memang selalu beranak dosa coba kalau saudara melakukan satu pelanggaran ya begitu orang tanya kamu lakukan itu ya tidak oh, dosa kedua ya kan pertama dosa mencuri kamu curi ya tidak itu sudah berbohong dua dosa pasti kamu yang mencuri lalu saudara marah bangun pukul orangnya tiga dosa ya kan jadi, memang dosa selalu beranak dosa, dan di sini iri hati dari kain itu membuat atau menghasilkan dosa-dosa yang lain. Dan ini hati-hati, saudara Thomas Menton mengatakan begini: "Seluruh dunia, sekalipun sebetulnya kosong, tidak bisa menampung dua saudara di mana satu iri hati kepada yang lain." Jadi, dunia ini mestinya besar. Ini kalau dunia kosong, ini besar, cukup untuk banyak orang. Tapi kalau ada dua orang yang saling iri, itu tidak cukup luas ini dunia ini. ya. Nah kalau dunia ini tidak bisa memuat dua orang yang iri hati, kalau di dalam gereja ada 50 orang yang saling iri satu sama lain. ya. Jadi apa gereja itu ya? Jadi kita bisa lihat bahaya iri hati ini. Lalu contoh lain adalah orang Filistin yang iri hati terhadap Ishak. Kejadian 26 ayat 14. Kejadian pasal 26 ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, orang Filistin cemburu padanya. Harusnya orang Filistin iri hati kepadanya. Hal yang sama juga terjadi pada saudara-saudara dari Yusuf. Kejadian 37 ayat 11. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-11 maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya ya, karena Yusuf diperhatikan oleh ayahnya dikasih pakaian yang bagus ya maka hal itu menjadi iri hati bagi saudara-saudaranya lalu juga kita lihat kasus Korah, Datan dan Abiram mereka iri hati kepada Musa di Mazmur 106 ayat 16 sampai 18 Masmur pasal 106 ayat 16 sampai 18. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan, menutupi kumpulan abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Ya, mereka cemburu. Juga Miriam Harun iri hati kepada Musa dalam bilangan 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bilangan pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang ke-2. Miriam serta Harun mengatai, mengatai Musa berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat juga Miriam Harun sendiri iri hati kepada Musa nanti mendatangkan hukuman di mana Tuhan memberikan sakit kusta kepada Miriam. Jadi terlihat bahwa dalam banyak kasus ya, dalam banyak kasus iri hati itu menghasilkan atau mengakibatkan dosa-dosa yang lain atau mendatangkan hukuman dari Tuhan. Itu juga dosa Daud berkenaan dengan Bethsheba. Bisa ditafsirkan sebagai iri hati, dosa Ahab dan Isabel berkenaan dengan Nabot. Juga yang terjadi pada murid-murid dari Yohanes Pembaptis juga terjadi dalam kasus orang-orang Yahudi berkenaan dengan Yesus. Coba melihat Matius pasal 27 ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-27 ayat ke-18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya, mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, iri. Ini juga sama dengan di Markus 15 ayat 10. Dia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Gara-gara dengki dengan Yesus apa yang terjadi? Dosa terbesar di dunia terjadi, yakni penyaliban Yesus. Gara-gara apa? Iri hati. Jangan main-main dengan dosa ini, Saudara. Dosa ini bisa membawa anak Allah naik ke atas tiang salib. Ya? Dalam perjanjian lama kita juga melihat bagaimana Saul itu iri hati kepada Daud ya 1 Samuel 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan kerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, karena orang bilang, oh, Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Laksa, satu laksa itu sama dengan sepuluh ribu. Jadi kalau Saul beribu-ribu, berarti tidak sampai sepuluh ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu. Dan ini dikatakan membuat Saul iri, lalu sejak hari itu dia mendengki Daud, ya. Dan saudara kalau membaca Alkitab sudah akan lihat bagaimana susahnya hidup Daud karena dikejar-kejar oleh Saul. Berkali-kali Saul hendak membunuh dan menghabisi Daud. Berarti mengapa sampai Saul mau membunuh dan menghabisi Daud? Sumber dari mana? Dari iri hati. Karena itu terlihat saudara-saudara bahwa iri hati ini adalah dosa yang besar, yang menghasilkan dosa-dosa yang lain. Mengapa orang bisa iri? Karena dia tidak puas pada apa yang dia punyai. Karena dia tidak puas pada apa yang dia punyai, dia melihat itu ada pada orang lain memunculkan rasa iri. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa yang menjadi akar dari dosa yang dilarang dalam hukum ke-10 ini, intinya di mana? Intinya pada iri hati ini. Ya kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah ini. Saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa iri hati itu menyebabkan munculnya banyak dosa yang lain, bahkan dosa yang lebih besar lagi, ya. Dan sekarang kita akan melihat bahwa ada teladan-teladan yang baik berkenaan dengan hukum ini. Dan ada beberapa bisa kita catat ya. Kita tahu di dalam kitab suci ada cerita tentang Abram dan Lot yang ada pertikaian di kalangan bawah di antara para pekerja mereka, gembala kambing domba mereka karena wilayah mereka sudah tidak cukup lagi. Tapi dalam hal ini Abram itu adalah seorang yang patut diteladani. Mengapa? Karena kalau saja terjadi mereka rampasan wilayah di mana kambing dombanya Abraham juga banyak, Lot juga banyak. Dan Lot ini adalah pangkat anak dari Abraham, keponaannya Abraham. Tapi yang menarik dalam kejadian pasal 13 adalah Abraham bilang jangan terjadi pertikaian antara kamu dan aku. Suruh pilih ya. Suruh pilih dia menyuruh Lot memilih duluan. Lihat semuanya ya. Kalau kamu ke timur aku ke barat ya. Kamu kamu ke barat aku ke timur ya dan Lot ini justru memilih yang bagus-bagus ya dan Abraham justru dia hanya melihat yang tidak dipilih oleh Lot itu. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Abraham sendiri kalau dia mau ya atau kalau dia menuruti nafsunya dia bisa saja justru bertikai dan lalu menginginkan apa yang adalah milik bersama dengan Lot dan bisa menimbulkan banyak kekacauan. Tapi dia ternyata tidak melakukan hal itu. Contoh lain atau teladan lain adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu jarak dia dengan Yesus itu enam bulan. Dia lebih tua dari Yesus enam bulan. Dan ingat bahwa Yesus itu keluar dalam hukum Yahudi. Orang boleh keluar melayani atau tugas imam itu kalau orang umur 30 tahun. Itulah sebabnya Yesus tidak melayani sebelum 30 tahun. Karena imam-imam dalam perjanjian lama bertugas di rumah Tuhan itu pada umur 30. Maka Yesus itu pas 30 tahun baru keluar minta dibaptis oleh Yohanes. Kalau pas 30 tahun Yesus minta dibaptis oleh Yohanes berarti Yohanes sudah melayani duluan sebelum Yesus. Nah dia melayani 6 bulan lebih dulu dari Yesus. Jadi sebelum Yesus muncul itu Yohanes sudah berkhotbah Dan Yohanes berkhotbah ada begitu banyak orang yang datang kepada Yohanes. Mendengar khotbah Yohanes di padang gurun begitu banyak. Yohanes mempunyai begitu banyak murid. Tapi saudara begitu Yesusnya muncul Wah, banyak pengikut Yohanes sekarang beralih menjadi pengikut Yesus. Bahkan sejumlah murid Yohanes itu menjadi murid Yesus. Lalu Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 itu dikatakan bahwa murid-muridnya Yohanes datang mengeluh kepada Yohanes, "Guru, orang yang tentangnya kamu bersaksi itu dia membaptis juga dan banyak orang mengikuti dia." Wah, ini ada nada kecemburuan ada nada iri hati dari perkataan murid-murid Yohanes -murid. pembaptis Yohanes pembaptis punya murid mereka senang Wah guru mereka hebat pengkhotbah besar sekarang muncul Yesus banyak orang ikut Yesus meninggalkan Yohanes murid-muridnya Yohanes yang sisa ini bilang guru gara-gara kamu bersaksi tentang orang itu sekarang dia membaptis semua orang ikut dia karena Yohanes pernah bersaksi ya tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, pada saat seperti itu apa respon Yohanes terhadap rasa iri hati yang muncul di dalam diri murid-muridnya, ya? Yohanes pasal 3 ayat 27 sampai 30 coba dibacakan. Yohanes pasal 3 ayat 27 sampai 30. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga." kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengarkan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh ia harus makin besar tetapi aku harus semakin kecil dia harus makin besar tapi aku harus makin kecil murid-muridnya lagi punya iri hati terhadap grupnya Yesus tapi Yohanes bilang dia harus makin besar aku harus makin kecil maka di sini kita bisa lihat terhadap dosa iri hati ini Saudara Yohanes tahu mengatasinya dan dia justru tidak terpengaruh dengan iri hati di dalam diri para muridnya dan dia lebih merendahkan diri dan lebih meninggikan Yesus maka di sini Yohanes dapat menjadi teladan bagi kita di dalam urusan iri hati atau ingin tempat atau ingin kuasa, ingin pengaruh dari orang lain atau dalam hal ini adalah Yesus. Lalu kita juga bisa melihat ya 1 Korintus 12 ayat 26. Coba dibaca. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua, semua anggota turut bersuka cita. Ini anggota apa ini? Kalau dilihat dari konteksnya ini anggota tubuh. ya. Jadi Paulus menggambarkan orang Kristen atau gereja itu sebagai, sebagai satu tubuh. ya, di mana Kristus adalah kepalanya dan kita semuanya adalah anggota tubuh. Ya. Anggota tubuh dan karena itu jika satu anggota menderita, salah satu anggota tubuh kita menderita, ya, Gigi menderita semua menderita. Kepala juga ikut sakit, ya kan? Mata juga ikut sakit, kaki juga tidak mau jalan dan lain sebagainya. Kalau satu menderita, semua menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Pernahkah ada satu orang, ya, mulut diberi makan, lalu yang lain iri pada mulut. Ya? Pernahkah makan kan pakai tangan? Pernahkah tangan ngomel? Ini mulut ini enak, gua kerja capek ngangkat makan untuk dia, ya? Pernahkah? Ya, anggota tubuh yang lain itu protes karena mulut kok enak, dapatnya enak terus, ya. Yang lain ini bisa kerja, tidak kan? Jadi di sini tapi anehnya ya di dalam gereja justru banyak orang menjadi iri hati terhadap yang lain. saya ini menulis buku pertama kali. Itu waktu saya dulu di sekolah teologi tingkat kedua. Saya masih ingat judul bukunya adalah 95 Ide Khotbah Injil Markus. Jadi saya bikin khotbah seluruhnya dari Injil Markus. Lalu menjelang saya tamat dari sekolah teologi saya keluarkan lagi satu buku. Mengapa Allah saya menjawab semua pertanyaan mengapa Allah begini, mengapa Allah begitu. Mengapa Allah harus jadi manusia? Mengapa Allah harus begini? Mengapa begini? Mengapa Allah itu hanya satu? Mengapa Allah harus tritunggal? Macam-macam. Setelah itu saya keluar dari sekolah teologi, saya mulai menulis lagi. Ya. Lalu saya menulis lagi. Lalu saya menulis lagi. Dan saudara-saudara, sampai sekarang kira-kira saya buku yang saya tulis itu kira-kira 200 buah. Karena setiap minggu saya nulis. Lalu saudara-saudara, ada orang yang dekat. Pada waktu dia mengomentari buku-buku saya, dia bilang begini. Dia nulis buku 200, saya lebih pintar dari dia. Ini orang gereja. Kira-kira apa yang melatar belakangi keluar kalimat seperti itu? Itu pasti iri hati saya sendiri dapat banyak sasaran iri hati. Kalau saya melayani di gereja bersama-sama dengan orang-orang tertentu, yang aneh adalah bahwa kalau saya khotbah, jemaatnya datang banyak. Giliran yang lain khotbah, kok datangnya sedikit. Ini gara-gara ini seringkali saya jadi sasaran iri hati. Seharusnya kita melihat kita ini satu anggota. Nah, kalau anggota tubuh secara harfiah saja tidak bisa protes kalau yang lain dapat kehormatan, bagaimana bisa di dalam gereja Kristen ada orang yang merasa iri hati dengan orang lain, dan bahkan bahaya dari iri hati adalah: iri hati adalah sebuah kemarahan, bukan karena tidak memperoleh apa-apa, tapi karena orang lain memperoleh apa-apa. Kalau saya marah karena saya tidak dapat wajar, tapi kalau saya marah karena orang lain dapat, itu iri hati. Kalau saudara tidak dihormati, saudara dihina, saudara tidak dihormati, saudara marah itu wajar. Tapi kalau orang lain dihormati dan saudara menjadi marah, itu iri hati. Itu sama dengan saudara menginginkan kehormatan yang dipunyai oleh orang lain, ya. Dan itu sesuatu yang jelas bertentangan dengan prinsip kasih. Karena dalam 1 Korintus pasal 13 dibilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, harusnya dia tidak iri. Kalau orang punya kasih, tidak mungkin iri hati. Tapi kalau orang punya iri hati sudah jelas dia tidak punya kasih. Nah sekarang saudara saya ingin menyampaikan lagi satu hal. Beberapa hal berkenaan dengan iri hati ini. Pertama saudara harus ingat bahwa kalau saudara sampai punya perasaan iri di dalam hati saudara. Maka iri hati itu pertama-tama akan merusak diri saudara sendiri. Coba lihat Ayub 5 ayat 2. Ayub pasal yang kelima, yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat yang ke-30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Jadi, kalau sampai Saudara punya rasa iri hati pada orang lain, itu merugikan pertama-tama sebelum merugikan yang lain itu merugikan diri saudara sendiri ya ilmu psikologi mengajarkan kepada kita atau juga uh, memberitahu kita bahwa ada hubungan antara tubuh kita dengan jiwa kita itu ada hubungan seringkali apa yang terjadi pada jiwa itu mempunyai efek atau pengaruh pada tubuh Kenapa orang marah? Ya, tiba-tiba mukanya merah. Kemarahan itu terjadi di jiwa. Tapi kok mukanya yang merah? Berarti mempunyai efek kepada fisik. Kalau orang jatuh cinta, ada yang pernah jatuh cinta. Matanya tahu-tahu berbinar-binar seperti cahaya, ya. Kenapa bisa begitu? Jatuh cinta itu ada di dalam jiwa. Tapi efeknya kepada mata. Berarti ada pengaruh jiwa mempengaruhi tubuh ya. Maka Amsal 17 ayat 22 bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya kan? Hati yang gembira menjadi obat yang manjur. Kalau orang malu ya atau juga orang sukacita orang bisa berbinar-binar. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri kata Amsal 15 ayat 13. Berarti apa yang terjadi di jiwa itu mempengaruhi tubuh. Tapi juga kadang-kadang apa yang terjadi di tubuh itu mempengaruhi jiwa. Ada timbal balik seperti itu ya. Nah, kalau begitu Saudara, orang kalau sampai iri hati ini terjadi di dalam jiwanya. Itu mempunyai efek pada tubuh. Maka ada orang jangan heran, ada orang yang justru karena iri hati dengan orang lain bisa sakit loh. Ya. Bisa kena, mah ya. Kalau menyimpan kebencian pada orang lain, saya pernah baca satu tulisan, ya. Itu tulisan psikologis. Dia mengatakan bahwa pada saat kita membawa kembali ingatan-ingatan kita pada kebencian pada orang, pada saat seperti itu, darah kita mengental dan larinya itu tersendat-sendat, ya. Dan apa yang disebut sebagai apa ya, aura kita itu menjadi meredup pada saat kita mengingat atau membayangkan orang yang kita benci. Makanya mungkin orang bisa kena stroke gara-gara kebencian pada orang. Ya. Itu bisa terjadi, walaupun bukan berarti bahwa semua yang kena stroke pasti benci orang. Tidak boleh dibalik seperti itu. Nah, jadi Saudara-saudara, ada sakit-sakit seperti itu yang bisa disebabkan karena iri hati. Jadi itu pertama-tama ingat iri hati pertama-tama akan merugikan diri sendiri. Sebelum merugikan orang lain. Hal yang berikut adalah bahwa kitab suci memberikan banyak peringatan terhadap iri hati ini. Dalam banyak sekali bagian ayat Alkitab, terutama iri hati kepada orang yang jahat tapi bernasib mujur ini orang tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, baca Alkitab, tidak. Tapi hidupnya mujur terus. Ya. Apa yang dikerjakan berhasil terus. Sedangkan saya yang cinta Tuhan, setia, rajin doa kok. Hidup seperti ini saja. Banyak orang iri hati seperti itu. ya. Dan itulah sebabnya saudara, Daud di dalam Mazmur 37. Ya, bilang, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Ya, Amsal 23:17 "Jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan." Amsal 24 ayat: 1, "Jangan iri kepada orang jahat." Amsal 24 ayat: 19, "Jangan iri kepada orang fasik." Amsal 3 ayat: 31, "Janganlah iri hati pada orang yang melakukan kelaliman." Mengapa semua ditekankan iri hati? Karena kalau punya iri, pasti kita menginginkan apa yang dipunyai oleh orang lain. Karena itu, hukum yang ke-10 ini akarnya dari iri hati ini. Dan karena itu saudara-saudara, maka iri hati, kalau punya iri hati itu dikaitkan sebagai orang yang mempunyai perbuatan daging dan itu menunjukkan bahwa dia masih manusia duniawi. Coba lihat 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ya. Kalau kamu punya rasa iri hati pada orang lain, itu membuktikan bahwa kamu masih manusia duniawi. Hal terakhir yang mau saya sampaikan dalam hubungan dengan iri hati ini adalah hal yang baik sekalipun. Hal yang sebetulnya benar, tapi kalau itu dilakukan karena iri hati dan dengki, itu tetap adalah dosa. Coba kita lihat Filipi 1 ayat 15-17. Nanti saya jelaskan ayat ini. Dibacakan dulu Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Filipi 1 ayat 15 sampai 17, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Lihat ayat 15 ya, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Bagaimana ada orang dengki kok beritakan Kristus? Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Dengki pada siapa? Untuk tahu dengki pada siapa, lihat ayat 17. Tapi yang lain, karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian, mereka memperberat debanku dalam penjara. Mereka dengki pada siapa? Pada Paulus. Ini orang memberitakan Kristus, tapi iri kepada Paulus. Kenapa iri? Kelihatannya, kalau Paulus itu masih melayani, mereka melihat Paulus itu sebagai saingan. Ya, karena apa? Karena kelihatannya mereka kalah populer dari Paulus, jadi mereka memang betul-betul adalah penginjil. Ajarannya benar, tapi mereka beritakan injil sambil mempunyai rasa iri hati dan dengki pada Paulus. Nah, sekarang Paulus sudah masuk penjara. Ya, karena Paulus sudah masuk penjara, mereka senang. Saingannya sudah tidak ada saingannya sudah tidak ada, maka mereka beritakan Kristus dengan semangat. Tapi ya, sangkanya Paulus bilang, sangkanya ya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Berarti ini orang beritakan Injil yang benar. Memberitakan Injilnya bagus, tapi ternyata mereka melakukan ada dasar iri hati kepada Paulus. Jadi sekalipun sesuatu itu baik, tapi kalau dilakukan dengan iri hati, maka itu pada dasarnya adalah dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan ini kita sudah mempelajari atau membahas 10 hukum. Mulai dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa di awal kita membahas hukum satu, saya sudah tegaskan bahwa tujuan kita mempelajari 10 hukum ini hanya untuk membuktikan bahwa kita ini banyak dosanya. Kita ini adalah orang berdosa. Karena itu setelah kita bahas 10 hukum ini, sekarang saya mau bertanya kepada saudara, seberapa saudara sadar bahwa saudara adalah orang berdosa? Jikalau setelah kita membahas 10 hukum ini dan saudara masih merasa bahwa saudara orang yang cukup baik, maka itu berarti bahwa saya gagal di dalam memberitahu siapa saudara. Tapi kalau saudara memang sadar setelah mempelajari hukum 1 sampai hukum 10, saudara melihat bahwa ternyata saudara adalah orang berdosa. Mungkin sebelumnya saudara sadar bahwa saudara adalah orang berdosa, tapi saudara masih cukup baik. Mungkin saudara tidak merasa saudara hitam legam, tapi saudara adalah abu-abu. Tapi dengan melihat hukum satu, saudara mulai makin hitam. Hukum kedua tambah hitam lagi. Hukum ketiga tambah hitam sampai 10 hukum, Saudara akan mendapati bahwa saudara bukan abu-abu di hadapan Tuhan, tapi saudara adalah orang yang hitam legam penuh dosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara merasa begitu, maka pelajaran kita tentang 10 hukum ini itu berhasil di dalam diri saudara karena tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa kotor kita di hadapan Tuhan, seberapa berdosa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah melihat seberapa berdosa kita di hadapan Tuhan, maka yang paling penting di sini adalah bahwa kita membutuhkan satu orang yang dapat membersihkan kita. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang bisa menghapus seluruh dosa kita, dan orang itu tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Dia, di kolong langit ini, tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita selain nama Yesus Kristus. Kalau saudara mau percaya kepada Dia, seluruh dosamu dibersihkan. Maukah saudara terima Dia? Pemirsa, dimanapun Anda berada, kalau Anda tadi menyimak penjabaran mengenai hukum yang ke-10 ini, yaitu jangan mengingini milik sesamamu, maka kita mendapatkan penjelasan bahwa hal ini terjadi memang rasanya tidak tampak secara lahiriah ya atau secara fisikal, karena tadi sudah dijelaskan, itu bermula dari dalam kehidupan kita. Tetapi, kalau tidak dikendalikan oleh kebenaran. Maka, hal ini bisa berbuah dosa yang lainnya, dan makin lama makin bisa berdosa lagi, berdosa lagi, dan sangat mengerikan. Nah, untuk itu memang benar dikatakan bahwa kita butuh kebenaran, kita butuh juru selamat di dalam kehidupan kita. Nah, saatnya sekarang kita akan masuk dalam segmen tanya jawab, di mana segmen ini akan memperkaya lagi pengertian kita mengenai hukum yang ke-10 ini. Untuk itu, pemirsa, Anda sekalian. Berikan pertanyaan Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca, ataupun saran serta permohonan doa, maka tim kami akan siap untuk melayaninya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara "Kutau" yang kupercaya. pak saya ingin bertanya tadi telah dijelaskan begitu banyak contoh iri, al, iri hati di dalam Alkitab adakah dampak negatif dari iri hati selain merugikan diri sendiri ya tadi saya sudah jelaskan bahwa iri hati itu pada dasarnya merugikan diri sendiri dan kita sudah lihat ayat ayatnya bahwa orang yang iri hati dikatakan sebagai orang yang bodoh ya dan justru itu merugikan diri sendiri nah ada dampak lain sebenarnya dari iri hati. Ingat bahwa hukum ini adalah hukum dari Tuhan. Yaitu jangan mengingini milik sesamamu. Orang mengingini milik sesama itu sumbernya dari rasa iri hati. Nah hukum ini itu adalah hukum Tuhan. Yang diberikan. Kalau begitu pada saat orang merasa iri hati terhadap orang lain. Dan menginginkan apa yang dipunyai oleh orang lain. Maka dia sedang melanggar apa yang Tuhan sudah larang, dia sedang melanggar firman Tuhan dan itu berarti dosa. Kalau begitu dosa ini dosa merusak hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan cuma merusak diri sendiri, merugikan diri sendiri, tapi dampak lain dari iri hati itu adalah merusak hubungan atau relasi dengan Tuhan. Tadi saya sudah berikan banyak contoh ya dan salah satu contohnya adalah dalam kasus adalah uh, Miriam dan Harun itu iri hati kepada Musa ya mereka katakan di dalam bilangan pasal 12 itu dikatakan bahwa sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja bukankah dengan perantaraan kita juga ia bisa berfirman ayat yang kedua tapi nanti kita lihat di bagian-bagian ayat selanjutnya apa yang terjadi pada waktu mereka iri hati dengan Musa coba saudara baca bilangan 12 ayat yang ke 9 dan 10 Bilangan 12 ayatnya yang ke-9, Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ya, jadi lihat bahwa begitu mereka iri hati kepada Musa yang adalah hamba Tuhan, pertama-tama Tuhan murka kepada mereka. Kedua, Miriam itu terkena kusta, ya. Miriam terkena terkena kusta dan nanti kita lihat bahwa kusta pada waktu itu orang yang terkena kusta itu harus disingkirkan dari lingkup mereka, dikucilkan. Maka nanti dalam ayat 13 14 terlihat bahwa mereka akan menanggung malu dengan dikucilkan. Tapi yang terlihat di sini adalah bahwa Tuhannya murka dan berikan hukuman. Berarti relasi atau hubungan mereka dengan Tuhan itu menjadi terganggu atau rusak gara-gara dosa iri hati. Jadi bukan cuma merugikan diri sendiri tapi juga hubungan dengan Tuhan rusak. Selain itu juga kita bisa lihat relasi dengan sesama juga jadi rusak. Dan itu banyak kita lihat. Tadi saya berikan contoh soal kain dan haber. Gara-gara kain itu iri hati kepada Habel maka hancurlah relasi. Ini bukan cuma relasi dengan sesama, relasi kakak adik. Itu menjadi rusak bahkan berakhir dengan pembunuhan. Juga lihat begitu ada iri hati dalam hatinya saudara-saudara Yusuf. Maka akhirnya justru mereka menjual dia dan rusaklah relasi kakak adik. Demikian juga relasi Daud dan Saul yang mulanya begitu bagus ya. Relasi mereka begitu bagus tapi gara-gara iri hati kepada Daud, maka hubungan Saul dengan Daud itu menjadi rusak. Karena itu maka kita boleh mengatakan bahwa iri hati juga merusak. Pertama-tama merugikan diri sendiri. Kedua, merusak hubungan dengan Tuhan, ketiga merusak atau merugikan hubungan dengan orang lain. Saya pernah baca satu cerita Saudara, ada dua orang yang berguru pada satu dua orang berguru pada satu orang guru. Lalu Dua orang ini saling iri hati, dengki satu sama lain, dan tidak mau orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Lalu, saudara, satu hari guru ini hendak bepergian dan meninggalkan mereka. Lalu, gurunya bilang begini: "Silakan kalian berdua minta apa saja, saya pasti berikan." Tapi yang uniknya adalah yang minta terakhir dapat dua kali lipat. Jadi, kalau yang satu minta A, ah, saya dapat minta uang satu juta otomatis yang minta kedua dia dapat 2 juta. Kalau yang satu minta, wah, minta rumah tiga, maka yang minta belakangan dapat rumah enam. Ya. Berarti yang minta terakhir ini kan lebih untung ya. Tapi yang minta lebih awal, wah, rasanya rugi. Karena itu dua murid ini mereka tidak mau minta duluan. Bertahan minta yang belakangan. Jadi mereka dua bertahan. Satu minggu telah lewat masing-masing tidak ada yang meminta. Mengapa? Karena kalau dia minta nanti yang satunya lagi yang dapat untung lebih dari dia. Ya, Jadi masing-masing bertahan dua minggu lewat tidak ada yang minta. Tiga minggu lewat tidak ada yang minta. Akhirnya yang satu jadi marah. Dia pergi ke temannya, dia cekik temannya kamu besok mesti minta duluan. Ya, Kalau tidak saya bunuh kamu. Lalu akhirnya yang satu menyerah, oke okay lah kalau begitu besok saya minta duluan. Jadi yang satu sudah senang, kalau begitu dia minta rumah lima, saya pasti dapat sepuluh. Ya. Dia minta seratus juta, saya dapat dua ratus juta. Tapi yang satu yang akan minta duluan besok berpikir, saya minta begini dia dobel. Saya minta gini untung dia. Bagaimana caranya saya minta supaya dia tidak untung. Ya. Dia pikir sepanjang malam, akhirnya besok dia menghadap guru. Guru saya minta duluan, tapi gurunya bilang, "Kamu sudah pikir baik-baik. Kalau kamu minta duluan, maka yang satu lagi pasti dapat dua kali lipat dari yang kamu minta." Dia bilang, "Ya, saya minta duluan." Lalu dia bilang, "Guru bilang, apa yang kau minta?" Guru, tolong cungkil mata saya satu. gurunya mencungkil matanya satu, yang saudaranya satu mesti dapat dua kali lipat. Kalau ini mata satu dicungkil maka yang kedua harus dua kali lipat dua mata dicungkil, ya. Dan akhirnya terlihat bahwa justru yang minta kedua jauh lebih parah. Saudara lihat bahwa dua ini mereka bersaudara dalam satu guru, tapi begitu ada iri hati, begitu ada dengki, satu hilang mata satu, satu hilang mata dua. Artinya apa? Bahwa iri hati pada akhirnya merugikan diri sendiri merugikan orang lain atau merusak hubungan dengan orang lain dan pada akhirnya secara rohani itu merusak relasi dengan Tuhan Allah. Itu dampak buruk dari iri hati. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Kira-kira tips apa yang bisa diberikan supaya kita bebas dari rasa iri hati kepada orang lain? Ya. Tadi saya sempat singgung masalah Yohanes Pembaptis ya bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah melayani terlebih dahulu dari Yesus kira-kira enam bulan dan banyak orang mengikut dia banyak orang jadi murid dia lalu muncul Yesus jadi ada overlapping pelayanan antara Yohanes dan Yesus dan Yohanes sendiri lalu memberikan kesaksian tentang Yesus ya aku membaptis kamu dengan air dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api membuka tali kasutnya pun aku tidak layak jadi Yohanes ini bersaksi bersaksi tentang Yesus. Lalu sementara Yohanes masih melayani, Yesus mulai muncul dalam pelayanan juga. Akhirnya banyak orang lebih tertarik kepada Yesus. Lalu ini membuat perasaan kecemburuan dan iri hati dalam diri murid-murid Yohanes -murid yang masih ada. Nah, kita coba lihat ya bagaimana kata-kata dari murid-muridnya Yohanes Pembaptis ini. Coba lihat Yohanes pasal 3 ayat 26. Yohanes 3 ayat yang ke-26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai, Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah beri kesaksian, dia membaptis dan semua orang sudah pergi padanya. Ini ada rasa cemburu dan iri karena guru mereka sebelumnya Allah nomor satu. Tapi begitu Yesus datang, gurunya ini mulai turun pamor, Yesus naik. Mereka kelihatannya merasa cemburu dan iri hati pada Yesus. Tapi kalau saudara tanya tips untuk menghadapi atau mengatasi iri hati itu bagaimana? Belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia rendah hati sekali. Tapi apa yang membuat dia begitu rendah hati? dan tidak punya rasa iri pada Yesus. Itu ada di ayat 27 kata-kata Yohanes Pembaptis. Coba lihat Yohanes 3:27. Ayat, ayat 27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari surga. Jadi kalau ternyata nanti banyak orang ikut Yesus, itu bukan Yesus merampas pengikut kita. Tapi itu dikaruniakan dari surga untuk Yesus. Kenapa kita harus iri hati dengan orang? Kenapa kita harus cemburu dengan orang? Karena apa yang dia punya tidak bisa dia dapat kalau tidak dikaruniakan dari surga kepada Dia. Kalau jemaat di gereja saya tahu-tahu pergi ke gereja lain, haruskah saya marah dan iri hati kepada gereja itu? Saya harus sadar. Kalau sampai gereja itu bisa mendapatkan lebih banyak jemaat daripada gereja saya, itu karena dikaruniakan kepadanya dari surga. Berarti Tuhan yang berikan. Kalau dia sampai punya suara yang jauh lebih merdu dari suara saya, itu karena dikaruniakan dari surga. Kalau dia mempunyai kekayaan yang lebih dari saya, karena dikaruniakan dari surga, kalau dia punya otak lebih cerdas dari saya, karena dikaruniakan dari surga. Kalau begitu, begitu saya lihat orang lebih kaya, lebih cerdas, lebih pintar, ganteng cantik dari saya dan saya iri hati, tidak puas dengan itu sama dengan saya memprotes keputusan surga yang telah memberikan kepada dia. Karena itu mesti sadar, Yohanes Pembaptis sadar. Yesus tidak sedang mencuri murid-muridnya, tapi memang dikaruniakan dari Tuhan dari surga. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti itu, tidak masalah orang lebih pintar dari kita. Tidak masalah orang lebih ganteng, lebih cantik, lebih populer, lebih kaya, lebih disenangi daripada kita, lebih mampu dari kita. Karena memang Tuhan dari surga yang mengaruniakan kepada dia. ya Dengan kesadaran seperti itu, kalau saya mau iri hati, saya bikin urusan dengan surga. Saya bikin problem dengan surga. ya Relasi saya dengan Tuhan menjadi rusak. Karena itu kalau saya terima semua dari Tuhan, dia memang layak mendapatkan itu. Dan saya tidak punya hak untuk iri hati pada dia. William Barclay itu menceritakan tentang ada seorang namanya Dr. Spins. Dia adalah pengkhotbah yang hebat. Dan waktu dia berkhotbah begitu banyak orang datang ke gerejanya. Dia pendeta yang populer. Tapi ketika dia makin tua, makin tua, makin tua. Khotbahnya mulai menurun, menurun, menurun. Sementara gerejanya, jemaatnya makin turun, makin turun di pojok sana muncul gereja baru. Gereja baru dan gereja itu ada pengkhotbah muda yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Dan lama-lama itu gereja kecil sana makin besar, makin besar. Jemaatnya Dr. Spins ini perlahan-lahan pindah ke sana, pindah ke sana. Makin lama makin kurang. Satu hari minggu waktu Dr. Spins sudah ada di atas mimbar dan dia lihat. Jemaat sudah tidak ada lagi tinggal majelis. Dia tidak jadi berkhotbah dan dia tanya pada majelis, di mana jemaat kita sekalian? Lalu majelis bilang, mereka semua pergi ke gereja yang di ujung jalan untuk mendengar pengkhotbah muda itu. Lalu Dr. Spins berkata, "Bagus. Saya rasa kita harus meniru jemaat kita. Mari kita sama-sama pindah ke kebaktian ke gereja pojok itu. Mari. Dan hari itu mereka betul-betul pergi ikut kebaktian di gereja sebelah. Wah, itu sesuatu yang luar biasa, Saudara. Mengapa Dr. Spies bisa berpikir seperti itu dan merasa seperti itu tidak ada iri hati? Karena dia tahu kalau pengkhotbah muda itu bisa punya kemampuan seperti itu jauh lebih hebat dari dia. Bukan karena apa-apa, karena dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi tips supaya kita tidak iri hati pada orang lain adalah sadar bahwa semua orang yang punya kelebihan dari kita itu diberikan dari Tuhan dari surga. Kita tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk memprotes apalagi iri hati dan ingin menginginkan apa yang dia punyai. Ya. Ada lagi? Saya bertanya, Pak. Tadi Bapak telah mengulaskan dengan jelas tentang dosa kecemburuan, tetapi ada yang terganggu bagi saya karena ada juga saya teringat dalam pembacaan Alkitab di Ulangan 6 ayat 15 dia mengatakan bahwa Allah itu cemburu juga. Nah, dengan kesimpulan saya ini apakah Tuhan juga melakukan dosa, Pak? Karena dia cemburu terhadap umatnya Israel. Tolong jelaskan bagi saya, Pak. Ya. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu yang sudah Saudara sebutkan salah satunya Ulangan 6 ayat 15 ya. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah yang cemburu. Nah, tadi kalau saya menyebutkan tentang dosa-dosa dengan kata cemburu, memang kata cemburu di situ itu lebih berkonotasi iri hati, ya. Iri hati dan karena itu jelas bahwa iri hati itu dianggap sebagai dosa, kecemburuan dalam pengertian iri hati itulah itu yang dosa. Kalau kita melihat bahwa Tuhan Allah adalah cemburu, di satu sisi sebenarnya itu adalah sesuatu yang positif bagi kita karena itu membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Ingat bahwa di dalam perjanjian lama itu hubungan antara Allah dengan umatnya itu digambarkan umatnya Israel digambarkan sebagai hubungan suami istri. Ya, karena itulah maka apabila Israel itu menyembah berhala itu dianggap sebagai satu perzinahan secara rohani. Ya, Nah karena itu maka dikatakan Allah menjadi cemburu karena mestinya lah kasih dan semua perhatian dari Israel sebagai istri. Ini diarahkan kepada dia. Tapi sekarang diarahkan kepada berhala. Maka itu membuat dia cemburu. Mengapa dia bisa cemburu? Karena dia begitu mengasihi Israel. Nanti dalam konsep perjanjian baru itu dilanjutkan di mana hubungan gereja dan Kristus itu dianggap sebagai hubungan suami istri juga di mana gereja adalah pengantin wanitanya sedangkan Kristus itu adalah mempelai prianya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi justru kecemburuan itu adalah sesuatu yang positif. Walaupun itu bisa mendatangkan murka kalau tidak bertobat. Lalu kedua Saudara, ingat bahwa memang pertama Tuhan cemburu. Tapi kedua, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang kudus. Tuhan mengasihi, Tuhan juga kudus, berarti kasihnya Tuhan ini kudus. Tuhan itu kudus. Dia cemburu. Maka kecemburuan Tuhan ini juga adalah kecemburuan yang kudus. Sehingga tidak bisa dianggap sebagai dosa. Karena ini adalah kecemburuan yang kudus. Coba kita bisa melihat ya. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 19. Coba dibacakan. Begini bunyi firman Tuhan Yosua 24 ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Dialah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang cemburu. Kekudusan Allah dan kecemburuan Allah itu digabungkan di dalam satu ayat. Itu berarti bahwa kecemburuan Tuhan atau kecemburuan Allah ini adalah kecemburuan yang kudus. Nah, berbeda dengan kita yang kalau kita cemburu kita bisa berbuat dosa. Ya kecemburuan yang dalam pengertian iri hati pasti dosa. Tapi misalnya kita cemburu bukan karena iri hati, ya. Orang bisa cemburu karena ada orang dekat dengan pacarnya dan sebagainya. Sampai level itu kecemburuan itu bukan dosa, tapi kecemburuan seperti itu bisa mendatangkan dosa. Misalnya orang cemburu lalu ambil parang potong di leher. Artinya apa? Jadi dosa. Kecemburuan kita bisa menghasilkan dosa. Tapi kecemburuan Allah tidak mungkin. Kenapa? Karena justru kecemburuan Allah itu justru demi kekudusannya. ya. Dan itu dinyatakan dalam Yeskiel pasal 39 ayat 25. Yeskiel 39 ayat 25 begini firman Tuhan bunyinya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Jadi justru kecemburuan Tuhan itu mempertahankan kekudusan. Kalau kecemburuan kita itu membuat kita jadi berdosa, yang bertentangan dengan kekudusan. Tapi kecemburuan Tuhan justru itu demi kekudusannya. Karena itu maka biarpun ada banyak ayat yang mengatakan alat cemburu, kita tidak bisa menganggap bahwa Allah berdosa, karena Tiga hal pertama yang saya sebutkan tadi itu justru pernyataan kasih kepada kita. Kedua, cemburunya alat cemburu yang kudus. Ketiga, cemburunya demi kekudusannya. Jadi alat tidak berdosa dengan kecemburuannya. Ya, masih ada? Pak, saya mau bertanya di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, di sini tercatat bahwa sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa Paulus merasa cemburu di sini dan apakah cemburunya Paulus ini dianggap sebagai dosa? Terima kasih. Mengapa Paulus menjadi cemburu di sini? Itu dijelaskan alasannya di dalam ayat itu juga, ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi di sini seperti saya bilang tadi, hubungan Allah dan Israel digambarkan sebagai suami istri dalam perjanjian lama itu dilanjutkan konsepnya dalam perjanjian baru di mana Kristus itu Allah mempelai laki-laki dan gereja itu sebagai mempelai perempuan. Nah, Paulus ini itu siapa? Nah, Saudara perlu tahu dulu bahwa di dalam kebiasaan atau adat Yahudi itu ada seorang yang namanya Sosben Sosben ini itu adalah sahabat mempelai laki-laki. Dia ini adalah orang yang paling penting dalam urusan perkawinan atau pernikahan. Seorang sosben tugasnya dia ini adalah pertama dia persiapkan semua. Dia boleh diangkat sebagai ketua panitianya acara nikah. Dia mulai dengan mempersiapkan semua pestanya lalu undangannya dia atur semua sampai beres dan lalu Saudara-saudara dia pada hari pernikahan ya pada hari pernikahan itu maka dia akan mengantar atau mempertemukan dua calon mempelai itu ya nah pada waktu dia sudah mempertemukan calon mempelai itu jadi dalam hal ini pihak laki-lakinya menunggu sahabat mempelai laki-laki itu dia yang menjemput perempuan mempelai perempuan. Dia bawa mempelai perempuan ini datang masuk ke kamar mempelai laki-laki. Begitu selesai maka tugas sosben selesai. Inilah yang Yohanes pembaptis omong. Dia bilang bahwa yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekatnya. ya Akan sangat bersuka cita. Dan sukacitaku jadi penuh. Sukacita Yohanes menjadi penuh kenapa? Karena Kristus sebagai mempelai laki-laki, umat sebagai mempelai perempuan dan dia mempertemukan umat dengan Kristus, dia bersukacita. Nah, di sini kelihatannya Paulus bersikap sebagai seorang sosben di mana Kristus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai perempuan dan tugas Paulus itu adalah menghubungkan Kristus dengan gerejanya. Nah, tapi Paulus melihat ada kecondongan lain bahwa mempelai perempuan yaitu gereja ini kok mulai condong pada Yesus yang lain. Yesus palsu. Yesus yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Itu terlihat dari konteksnya ayat-ayat selanjutnya. Coba baca ayat 3. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Empat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi jemaat Korintus ini kelihatannya ada ajaran sesat di sana. Mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Tapi jemaat Korintus ini kok terhadap ajaran sesat itu kok sabar saja. Jadi kelihatannya mestinya ke Yesus yang benar. Sekarang mulai menggok ke sini, Yesus palsu. Paulus sebagai sosmen yang mengatur supaya gereja bertemu dengan Kristus. Dia melihat kecondongan kepada Yesus yang lain. Sebagai sahabat mempelai laki-laki, dia merasa cemburu. Kamu harusnya untuk Yesus yang saya layani. Tapi sekarang kamu menghadap kepada Yesus yang lain. Aku takut kalau kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, jadi ini sama seperti saya mau membawa saudara kepada Kristus. Saya sudah bekerja sedemikian rupa mempersiapkan saudara membawa saudara kepada Kristus. Eh, tahu-tahu saudara menyimpang kepada yang bukan Kristus. Sebagai orang yang mempersiapkannya, saya cemburu. Itu alasannya. Tapi cemburu ini apakah dianggap sebagai dosa? Tidak bisa. Kenapa? Karena ayat 2 bilang, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi." Maksudnya, saya cemburu dengan kamu itu bukan cemburu duniawi, cemburu ilahi. Cemburu ilahi itu yang bagaimana? Cemburu ilahi itu yang sama dengan cemburu yang ada pada Allah. Cemburu yang ada pada Allah yang mana? Yang tadi dalam pertanyaan sebelumnya saya sudah jelaskan. Ya. Seperti kecemburuan yang ada dalam diri Allah, demikian pula kecemburuan itu ada pada diri dari Paulus sebagai sahabat dan pelayan Kristus. Jadi kecemburuan ini juga tidak bisa dianggap sebagai dosa. Ya. Ya, Pak Ezra, ini kita sudah mendapatkan SMS dari pemirsa di rumah yang pertanyaannya berkaitan dengan episode kita hari ini. Pertanyaannya demikian, Pak. Kok bisa persembahan kain itu ditolak? Nah, dengan demikian, kalau persembahan kain saja bisa ditolak, berarti persembahan kita juga bisa ditolak. Lalu, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, persembahan yang bagaimana yang bisa ditolak itu? Ya, tadi saya sudah singgung, ya, dua orang datang beri persembahan: kain dan Habel, satu diterima, satu ditolak. Dan itu berarti bahwa tidak sembarang tuhan terima persembahan atau ibadah ada ibadah yang diterima, ibadah yang ditolak, ada persembahan diterima, ada persembahan ditolak. Dan karenanya kalau saudara berbakti setiap hari Minggu di gereja, jangan kira Tuhan pasti terima semua ibadah dari orang-orang di situ. Bisa jadi ada yang diterima, ada yang ditolak, bisa jadi saudara beribadah pun tapi Tuhan tolak ibadah saudara. Nah, kalau begitu pertanyaan kita sekarang ibadah yang ditolak yang bagaimana? Nah, kalau kita mengacu kepada kasus Kain dan Habel. Mengapa sih Kok persembahannya Habel itu diterima, persembahan Kain ditolak? Nah, ada banyak pendapat yang pernah diberikan. Ada yang bilang begini, karena Habel mempersembahkan sebagian dari korban persembahannya ya. Habel mempersembahkan sebagian. Kain mempersembahkan sebagian. Tapi Saudara, kalaupun Kain mempersembahkan sebagian, tidak dikatakan bahwa Habel mempersembahkan seluruhnya. Dan saya kira tidaklah benar kalau ukuran Tuhan menerima persembahan kita itu tergantung jumlah. Kita lihat, janda miskin pun diberikan paling sedikit, tapi Tuhan terima. Ada juga berpendapat bahwa persembahan Habel diterima karena Habel memberikan dari ternak-ternaknya kambing dombanya, sedangkan kain memberikan dari hasil buminya persembahan Habel berdarah. Karena ada kambing domba, kalau disembelih ya berdarah, sedangkan persembahan kain dari hasil bumi ya tidak berdarah. Tuhan menghendaki korban yang berdarah, tapi kalau mau menafsirkan demikian juga sukar. Saudara, mengapa? Karena aturan tentang pemberian korban berdarah itu masih jauh di kemudian hari, yaitu pada zaman Musa baru ditetapkan. Lagi pula, apa salahnya kain kalau dia memang bukan? Peternak dia petani, apa salahnya dia mempersembahkan persembahan dari hasil taninya? Jadi rasanya bukan itu yang menyebabkan persembahan itu ditolak. Kalau begitu apa yang menyebabkan? Saudara, ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan kalau menerima persembahan, Tuhan selalu melihat iman. Coba Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11, 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, cukup. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi kalau orang tidak ada iman, apapun yang dia buat tidak mungkin berkenan pada Allah. Dan iman di sini dalam Ibrani pasal 11 jelas itu berkaitan dengan iman kepada Kristus. Jadi orang boleh berikan persembahan apapun, orang bisa rajin beribadah macam apapun, tapi kalau diperiksa di dalam dirinya ada iman atau tidak. Kalau tidak ada iman Tuhan tidak terima saudara, biar orang Kristen, rajin gereja sekalipun. Tapi saudara, hanya Kristen, KTP saudara belum sungguh-sungguh beriman pada Kristus. Setiap kali saudara datang beribadah, setiap kali berikan persembahan, jangan kira Tuhan terima persembahan saudara, jangan kira Tuhan terima ibadah saudara. Semua yang saudara lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Habel, persembahannya diterima karena apa? Karena dia beriman. Tahu dari mana dia beriman? Ibrani 11 ayat yang keempat Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban ya. yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia ya. mati. Jadi Allah berkenan akan persembahannya itu. Tapi di awal ayat 4 dikatakan karena iman Berarti persembahan Habel diterima karena Habel beriman. Kalau begitu persembahan Kain ditolak karena? Karena apa? Kurang iman atau tidak ada iman? Tidak ada iman. Tahu dari mana Habel Kain tidak beriman? 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-12 bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Oke, cukup di situ. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat. Si jahat itu siapa? Iblis. Berarti kain ini berasal dari si jahat. Ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan bukanlah janganlah seperti kain yang menjadi anak iblis. Berarti kain ini anak iblis. Orang beriman selalu disebut sebagai anak Allah, sedangkan kain ini anak iblis. Orang tidak percaya dalam Yohanes 8 ayat 44 Yesus berkata iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Kain anak iblis tidak mungkin dia orang beriman. Nah, karena dia tidak beriman, maka persembahan ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan. Ini alasan pertama mengapa persembahan Kain ditolak. Jadi saudara ingat baik-baik, kalau saudara belum beriman atau saudara tidak beriman sampai hari ini, semua ibadahmu itu ditolak oleh Tuhan. Semua persembahanmu, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak bisa berkenan, Tuhan tidak akan terima kalau saudara tidak punya iman. Jadi yang harus dilakukan pertama-tama adalah berimanlah dulu kepada Tuhan Yesus. Baru saudara mulai beribadah. Berimanlah sungguh-sungguh pada Yesus baru mulai berikan persembahan. Berimanlah dulu baru mulai melayani. Tapi banyak orang sudah aktif melayani tanpa iman, itu tetap tidak berkenan di hadapan Allah. Allah tolak semua pelayanan seperti itu. Lalu ada alasan lain. Alasan lain adalah Habel persembahannya diterima bukan karena semata-mata Habel beriman, tapi Habel ini orang baik ya. Hidupnya baik. Coba melihat Matius pasal 23 ayat yang ke-35. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-35, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu. Ya, cukup. Habel orang benar itu. Jadi Habel ini orang benar. Dan ini berbeda dengan kain. Kain ini bukan orang benar, bukan orang baik ya. Coba kembali satu Yohanes pasal 3 ayat 12. Satu Yohanes pasal 3 ayat 12. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Ingat perbuatan adiknya? Benar. Coba baca kalimat terakhir. Dan perbuatan adiknya sebelum benar. Itu. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kain, jangan seperti Kain. Baca. Jangan seperti Kain yang membunuh adiknya dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Apa sebabnya dia membunuh? Karena dia jahat, menurut kata-kata ini, apakah kain menjadi jahat karena membunuh adiknya, atau karena dia membunuh adiknya? Dia membunuh adiknya, makanya dia jahat, atau dia jahat, makanya bunuh adiknya? Ya, karena jahat, makanya bunuh adik, atau bunuh adik, makanya jahat. Menurut ayat itu, apa sebabnya dia membunuhnya? Karena segala perbuatannya jahat. Berarti sebelum bunuh Habel, juga Kain itu sudah jahat. Ya kan? Berarti Habel ini orang benar, orang baik. Tapi Kain ini adalah orang yang jahat. Nah, dia jahat hidupnya, tapi bawa persembahan kepada Tuhan. Jahat hidupnya, tapi datang beribadah pada Tuhan. Tuhan tidak akan terima orang seperti itu. Kenapa? Karena sebelum Tuhan menerima ibadah, sebelum Tuhan menerima persembahan, Tuhan selalu lihat orangnya. Cerita Kain dan Habel itu coba saudara perhatikan ya. Di kejadian 4 ayat 4 dan 5. Kejadian pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Baca pelan-pelan akan saya jelaskan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, cukup. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Yang mana yang diindahkan Tuhan lebih dulu? Tuhan mengindahkan Habel satu, dua, dan korban persembahannya. Yang mana diindahkan lebih dulu dari dua ini? Habel dulu. Begitu Habelnya diindahkan oleh Tuhan, korban persembahannya ikut diindahkan. Sekarang bagaimana dengan kain? Coba baca ayat limanya. Ayat yang kelima, tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, kain nomor satu dan korban persembahannya. Berarti ketika Tuhan tidak mengindahkan kain, korban persembahannya pasti tidak diterima. Jadi syarat Tuhan menerima seseorang, Tuhan lihat dulu orang itu. Kalau orang itu berkenan pada dia, dia terima. Tapi kalau orang itu hidup jahat, ada banyak orang seperti itu. Ya, hari Minggu jadi anak Tuhan, mulai Senin sampai Sabtu jadi anak setan. Ya, yang model seperti itu, itu model kain, dan saudara boleh ibadah dan berikan persembahan berapa banyak pun. Tuhan tolak. Saudara, dulu saya pernah ditugaskan, waktu saya jadi mahasiswa teologi, saya ditugaskan di salah satu gereja. Nah, sekolah tempat saya sekolah ini mewajibkan selama kuliah itu harus bisa memenangkan jiwa dari orang-orang yang tidak percaya pada Yesus minimal 10 orang. Kalau tidak sampai 10, biarpun dapat 9 tidak bisa wisuda. Itu berarti kuliah 10 semester artinya satu semester hitungannya kamu harus dapat memenangkan jiwa satu orang. Tapi untuk tahu bahwa kita dapat jiwa satu orang tidak bisa mengaku-ngaku. Pendeta tempat kita main harus berikan surat rekomendasi bahwa si A benar-benar telah memenangkan satu orang dari kepercayaan ini dan sekarang sementara dibina. Nah, saya tugas pelayanannya di gereja yang ada di tengah-tengah kompleks pelacuran. Lalu pendeta itu mengatakan, Esra, saya tidak akan kasih kamu nilai. Biarpun kamu dapat jiwa-jiwa dari mana, saya tidak akan kasih. Kamu harus mempertobatkan pelacur wah bahaya ini. ya perjuangan yang berat tapi Saudara satu hari saya berhasil menginjili seorang pelacur dan pelacur ini mau ke gereja dia sudah mau ke gereja tapi dia bilang begini Pak saya ini melacur karena suami saya sudah tinggalkan saya papa saya sudah meninggal hanya tinggal Mama saya yang sudah tua di kampung yang harus jaga tiga orang anak saya. Jadi saya melacur ini untuk membiayai hidup mereka. Jadi saya mau percaya Yesus Pak, tapi mohon maaf saya belum bisa tinggalkan profesi sebagai pelacur. Saudara tahu kalau kunjungan jemaat, kunjungan ke mana? Ke tempat pelacuran. Kalau saya bawa Alkitab, mari Bu, kita belajar firman Tuhan sama-sama. Tiba-tiba ada tamu, dia bilang permisi Pak, mau kerja dulu. Saya bilang apa? Ya silakan ibu ya. Lalu saudara satu hari, tapi dia rajin gereja, rajin kebaktian. Satu ketika pendeta khotbah, orang harus berikan persembahan persepuluhan 10 persen dari pekerjaannya. Dia kerja sebagai pelacur. Karena terdorong oleh firman Tuhan, minggu depan dia datang, Pak ini persembahan persepuluhan dari kerja saya satu bulan. Sekarang saudara, terima apa tidak? Kalau tidak terima dia tersinggung dan pergi. Kalau terima ini uang haram, yang lain jangan terima ini uang haram. Tapi yang lain protes. Tapi persembahan dari jemaat yang lain juga kita kan tidak tahu dia haram atau tidak. Jangan-jangan haram juga. Tapi yang lain bilang ya. Yang lain kan kita masih duga-duga haram. Yang ini pasti haram. Debat sini sana, pendeta putuskan gereja terima. Tapi jangan masuk gereja, kirim ke panti asuhan. Kan panti asuhan tidak tahu, ya. Tapi saudara, biarpun gereja terima, tapi orang ini melacur. Dia berikan persembahan. Syarat Tuhan menerima persembahan, Tuhan lihat orangnya. Kalau orang tidak beres, Tuhan tidak terima ibadahnya. Maka gereja boleh terima, Tuhan tidak terima. Ya, Coba baca Amsal. Amsal pasal yang ke-15 ayat 8. Amsal pasal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenan. Korban orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara hidup secara fasik dan berikan persembahan pada Tuhan, bukan saja Tuhan tidak terima, itu keji, jijik di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, maka di sini pelajaran dari Kain dan Habel ini penting sekali. Pertama-tama, saudara harus beriman. Beriman kepada Yesus Kristus. Dengan saudara beriman, saudara menjadi berkenan pada Allah dan Allah akan terima ibadahmu. Dan setelah itu saudara belajar hidup yang benar seperti Habel. Jangan seperti kain yang hidup jahat tapi rajin berikan persembahan. Tuhan tidak bisa ditipu dengan ibadah yang palsu. Karena itu sekali lagi saudara harus sungguh-sungguh percaya baru saudara berkenan. Tanpa iman pada Yesus seluruh hidupmu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, saudara. Selesailah sudah pembahasan kita mengenai dosa dari sudut pandang ke-10 firman Tuhan. di mana mulai dari episode 1 sampai dengan episode hari ini, berbagai hal yang luar biasa menurut firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya. Dan mungkin ada di antara Anda yang mulai roh kudus bekerja di hatinya, menyatakan bahwa begitu banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat berkaitan dengan setiap penjabaran, mengenai dosa menurut hukum Allah ini. Untuk itu, tidak ada pribadi yang lain yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada pribadi lain yang bisa menguduskan kita, kecuali satu pribadi yang mati di atas kayu salib, rela menderita bagi setiap kita untuk menebus dosa kita. Untuk itu, bukalah hati Anda dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka firman yang mengatakan ia adalah Tuhan yang setia dan adil. Ia akan menyucikan segala dosa kita dan menguduskan kita di dalam kebenarannya. Bukan berarti kita akan selesai sampai di sini juga pembahasannya. Nantikan kami di episode-episode yang lainnya bersama dengan hambanya. Akan ada banyak lagi kebenaran yang akan dikupas di setiap episodenya. Terus berikan pertanyaan Anda melalui SMS di nomor yang tertera di layar kaca kami juga tidak akan jemu-jemu untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Sekian sampai di sini perjumpaan kita, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, salam, ku tahu, yang ku percaya.